Sejak sekian lama, kisah paranormal di Kelly's Castle berlegar dalam masyarakat dengan penampakan yang didakwa Kelly Smith dan Mr. Gopal merupakan antara magnet yang menarik pengunjung ke rumah agam Rusia lebih 100 tahun itu. Malah, ada yang berkata tidak lengkap berkunjung ke Perak jika tidak singgah di Kelly's Castle yang terletak di Jalan Gopeng Batu Gajah dengan naratif yang kerap dikongsikan di alam cyber atau dari mulut ke mulut ialah keunikan pengalaman mereka ketika berada di situ terutama menjelang senja. Kelly's Castle juga dikenali sebagai rumah Kellers, dibina pada 1915 oleh William Kelly Smith, seorang jurutera awam rel kereta api dari Scotland yang kemudian menceburi perladangan seperti kopi dan getah. Jadi dulu kan dia pun nak buat dan dia kita pergi nak bawa barang daripada point A ke point B kan, ke Port Well ke apa. Jadi mungkin dia terlibat dan dia dapatlah beli tanah dekat sini. Jadi dia buatlah istana ini untuk isteri dia. Kisah misteri dan seram dikatakan menyelubungi Kelly's Castle. Bagi pengarah urusan tapak pelancongan Kelly's Castle, Zamari Muhi, walaupun beliau tidak mengalami sendiri insiden paranormal yang tersebar, kejadian seorang peserta program eksplorasi merungkai misteri Kelly's Castle didampingi Mr. Gopal pada 2015 masih segar diingatannya. Semasa dirawat, beliau berkata peserta itu memberitahu perawat bahawa namanya Mr. Gopal dan bekerja sebagai tukang dobi di rumah agam itu. Mr. Gopal terus tinggal di Kelly's Castle berikutan William Kelly Smith melanggar janji untuk menghantarnya balik ke India. Sekalipun kesahihan kisah dan kewujudan Mr. Gopal ini tidak dapat dipastikan, suasana dan persekitaran rumah agam itu sendiri sudah cukup untuk meremangkan bulu roma pengunjung yang lemah semangat. Dia, Mr. Gopal ni, dia bawa semula dunia, jumpa family dia. Tapi kan Mr. William meninggalkan dia sebelum betul-betul. Jadi dia tak ke mana. Dia just meninggal orang dia lah kan. Jadi dia lah yang selalu bermain dekat sini kan. Jadi memang dekat sini memang tak ada. Kata-kata gangguan yang agresif memang tak ada. Cuma dia kalau kata untuk bermain tu kadang-kadang Kelly's Castle menampilkan seni bina yang diilhamkan daripada reka bentuk Istana Mughal di Agra, India. Persekitaran, misteri serta insiden paranormal dikongsikan ramai membentuk pakej lengkap Kelly's Castle dalam dark tourism. Namun, ia bukan menjual hantu, sebaliknya menawarkan pengalaman unik melawat tapak yang dikaitkan dengan kegiatan paranormal.